bercanda. Oke, kita lanjutkan lagi tesnya ya. Ya. Cantik. Salah satu modal dasar wanita untuk menjadi model cantik, apakah itu jawabannya? Oh, ya, sayang, ternyata pemirsa, itu juga belum cukup. Pemirsa Hah? Mungkin punya jawaban di rumah kira-kira apa? Ya, salah satu modal dasar wanita untuk menjadi model adalah markar. Tampil. Pak, kan ada model yang nggak tampil juga ada, Pak. Model apa? Fotografi. Tetap aja dia tampil. Kalau nggak tampil, di foto gini. Pak, model yang ditampol juga ada, Pak. Makanya itu nggak sukses. Kalau model ditampol, pasti benjol semua. Pak, namanya modal dasar, Pak. Itu urutan paling bawah lah. Sekarang saya tanya, dipunyai. Bapak modal dasar, buat usaha modal dasarnya apa? Kemauan. Gak pakai duit, Pak. Lah kalau biar Anda punya uang, kalau gak mau usaha, masa bisa ya, usaha? Ya gak jadi usaha. Kemauan dulu. Ya, selain kemauan, apalagi? Ke tekad. Kemauan sama tekad sama, Pak. Beda dong. Ya oke, beda. Terus kemudian apa? Udah lengkap. Ya, nih. Udah lengkap. Referensi. Terus kapan mulai usahanya? Ide, kalau Pak. Kalau sudah punya ide konsep. Oke, bagaimana untuk menerapkan dan menjalankan ide konsep itu dengan apa, Bapak? Menjalankan? Dengan berusaha. Doa orang tua. Bapak pasti jawab nih. Bapak syuting. Ma, bentar, Bapak lagi batuk. Oh iya. Bu. Iya. Ini jangan-jangan kuncinya ketelen aku nih. Bapak syuting di Net TV nyari apa? Iya. Bapak syuting di Net TV itu nyari apa? Nyari jawaban yang benar. Bapak syuting dibayar pakai apa? Pakai jawaban yang benar. Bayar transferan dong. Transferan. Berupa apa? Ya berupa angka, di buku kan bisa dicetak. Kalau sudah transferan angkanya keluar. Langsung daging saya. Terus ngambil kan, ngambil. Yang bisa mancing dia ngomong uang, gua kasih 1 juta nih. Eh benar itu. Ini bedut tekor. Ini kamu yang mana? Udah Pak, Sheila Pak yang milih Pak. 8. Kita lihat ada 6 kotak huruf G di kotak yang ketiga. Nih, perhatikan baik-baik. Ada yang dibakar, ada yang direbus, rasanya manis, kadang gurih. Biasanya di daerah puncak, ini dijual di pinggir jalan. Namanya 3. 2. 1. Ada yang dibakar, ada direbus. Rasanya manis. Yang gurih. Kalau di daerah puncak ini jual tuh di pinggir jalan. Namanya? Pak, sekali ini aja Pak, bener Pak. Ya, Pak. Jagung. Jagung, luar biasa. Aduh, kasih tahu. Apakah jagung jawaban yang benar? Pasti salah. Sayang sekali, tim B silakan. J-A-G-U-N-K dong Pak, jagung. Dijual di puncak. Bisa dibakar, bisa direbus. 3. Digigi. Apaan? Digigi. Iya, makan kan digigi. Dibakar. Iya, habis dibakar kan digigi. Baik, digigi kita kunci. Ada yang dibakar, ada yang direbus, rasanya manis, ya. Kadang gurih. Biasanya di daerah puncak dijual di pinggir jalan, namanya digigi. Oh, maksudnya digigi namanya? Bukan. Pak, boleh coba peruntungan, Pak. Silahkan, adik. Namanya dagang. Kita lihat. Ada yang dibakar. Ada yang dibakar, ada yang direbus, rasanya manis, kadang gurih. Biasanya di daerah puncak dijual di pinggir jalan. Namanya?
Ambil sendiri dia. Ah, minuman kemenangan. Aduh, itu teh saya lagi. Maaf, Pak. Luapan kebahagiaan, Pak. Dagang. Dagang pakai apa, Pak? Dagang, Pak. Dagang pakai apa, dagang? Pakai D-A-G-A-L. Oke, baik. Biar lebih enak lagi, kita masih ada satu soal lagi. Boleh kita beri semangat dulu. Menjawab, kita lihat ada satu soal, ada 5 kotak huruf A di kotak kedua dan kotak keempat. Soalnya adalah, Pak, di soalnya. Siap, makanan yang biasanya dibagikan untuk berbuka puasa. Habis. Habis. Tiba menjawab habis. Aduh, benar. 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 Kenapa ada tadi gak mencet duluan, salah sendiri. Baik, gue mencetin. Oke, tim B silahkan. Tim A memilih jawaban habis. Tim B. Makanan yang di... Bukan di... Tajil. Manis. Bisa. Manis. Berbukalah dengan yang manis. Makasih, Bar. Baik, tim A menjawab habis. Tim B menjawab manis. Apakah jawaban tim A atau tim B yang benar? Atau mungkin jawaban lain? Kita langsung buka. Makanan yang biasanya dibagikan untuk berbuka puasa. Setelah yang satu. Bakso. Ada bakso motor ada. Bakso di komplek gua pakai motor. Bakso gepeng juga ada. Orang kaya masukin. Ada pakai motor. Lu ngapain enggak buka depot aja? Ada. Tadi panggil, Bang.